Duh, si Rin-Rin kemana ya? Jam segini belum datang. Iya, padahal kita udah janjian. Kebiasaan emang si Rin-Rin sering telat kalau diajak main. Hai teman-teman, maaf ya aku telat. Kemana aja sih kamu, Rin-Rin? Iya, tadi soalnya aku disuruh mama dulu. Ya udah deh, kita langsung main aja yuk. Teman-teman, aku punya ide. Bagaimana kalau kita main petak umpet? Ah, ide bagus tuh. Yuk kita main aja, kamu turun dong. Oke. Kita tentukan dulu ya siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Hom pimpah alayom gambreng. Ya, aku yang jaga. Kalian bersembunyi ya, aku hitung. Satu, dua. Ayo teman-teman, kita harus segera bersembunyi. Yuk, kalau aku mau di belakang sini. Kayaknya kami ngumpet di rumah pohon deh. Aku mau naik ke atas ah. Aku mau sembunyi di belakang tangga ini di pojokan. Mudah-mudahan gak kelihatan. Terus aku di mana ya? Ah, aku juga mau di rumah pohon. Ah, aku di bawah sini gitu ya? Ya bolehlah. 98, 99, 100. Teman-teman, aku akan mencari kalian. Di mana kalian bersembunyi? Aku pasti berhasil untuk menemukan kalian. Sepertinya pasti ada yang ngumpet di sini di rumah pohon. Nah. Kamu ketahuan, Cila. Ayo, kamu kalah. Ya, aku ketahuan secepat ini. Ayo turun. Aku mau langsung naik ke atas. Pasti ada ya ngumpet di sini. Gak ada ya. Sebelah sini deh. Nah, Hana. Ayo turun, Hana, bersama aku. Wah, kamu sangat pandai mencari ya. Tentu. Ayo, siapa lagi yang akan kutemukan selanjutnya? Aku harus berkeliling rumah pohon ini sampai bersih. Wah, ternyata betul dugaanku. Nastia, sedang apa kamu? Ya, aku kedauan deh. Ayo. Kita kumpul di sana. Aku senang semua berjalan lancar. Tinggal siapa nih? Cila, Hana, Nastia, udah. Tinggal Nita sama Rin-Rin. Oke. Terdengar suara si Brownie. Dari mana asal suaranya ya? Kayaknya dari rumah ini. Ah, aku cek deh ke atas. Ah, ada si Brownie. Ternyata ada Nita. Hai Nita. Oh, ketahuan si Brownie nih, mulutnya gak bisa diam. Thank you ya, Brownie. Oh, ketahuan sih. Kukuk. Ah, si Brownie pakai datang segala, jadi deh. Aku ketahuan ngumpetnya. Yeay, kayaknya udah komplit semuanya ya. Belum, si Rin-Rin belum ketemu. Ah iya, aku tuh bingung kalau si Rin-Rin udah dicari kemana-mana. Mungkin ada di balik pohon ini. Tidak ada. Kemana si Rin-Rin? Kebiasaan dia kalau udah ngumpet kayak gitu gak tahu entah di mana. Dia waktu itu juga langsung pulang sendirian. Oh ya, si Rin-Rin tuh kayak gitu. Apa karena kita udah sore kita pulang aja kali ya? Guk. Yuk kita pulang aja, si Rin-Rin mungkin udah pulang duluan. Iya yuk teman-teman, kita pulang. Aduh, gawat sekali. Tadi aku ketiduran. Sampai sore menjelang malam begini udah hampir gelap. Teman-teman, kalian di mana? Cila, Nita, Hana. Ditinggalin nih, aku pulang aja deh.